ini teman-teman bisa perhatiin, kuahnya dia tuh bening banget. Dia Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Bapak Junsak, hari ini mau pingin makan bakso lagi. Ini salah satu bakso yang ramai banget teman-teman yang berada di Komplek MTC ya. Bapak ini yang punya baksonya. Dengan ibu siap pulang belanja atau bagaimana ini? Itu bapaknya, itu kakak-kakaknya. Oke, okay, Bapak Junsak, kalau jam segini memang masih sepi ya. Biasanya nih ramenya dari jam 3 ke atas ya, Bu ya. Oke, okay? Junsak ini mau makan dulu tetap bakso di sini. Kalau sore sini ramai banget. Itu senyumlah dek. Oke, sekarang Yusa mau pesen dulu ya, kita lihat proses penyajiannya. Oke, oke, sahabat-sahabat Junsak, sekarang Junsak mau mencoba. Bukan mencoba lagi sih, emang udah langganan Junsak ya. Ini salah satu langganan Junsak juga teman-teman. Karena kebetulan ini deket juga dari kerjaan Junsak, di mana tempat Junsak tinggal juga. Oke, di sini Junsak sudah ditemani sama penjualnya langsung, yang mengolah baksonya langsung. Lagi makan siang. Oke, Pak, nggak makan? Nggak harus menyutup siapa aja. Ini teman-teman bisa perhatiin, kuahnya itu bening banget. Dia minyaknya itu nggak banyak, jadi sangat nyaman kalau saat kita makan. Apalagi pas masuk ke tenggorokan itu nggak risih banget gitu loh. Bu, ini bukanya dari udah berapa lama sih Bu jualan? Buka jualan bakso di MTC ini. Lama loh, sekitar 18 tahun. 18 tahun? Ya. 18 tahun teman-teman, itu memang pertama kali di sini. Oh, berarti masih kecil sadik-sadik itulah ya. Kakak masih SD kok. Oh. Sekarang udah 18 tahun di sini jualan bakso ini teman-teman, dan alhamdulillah sekarang itu baksonya itu rame banget, pembelinya ya, pelanggannya rame banget. Teman-teman. Ini baksonya, alhamdulillah enak banget. Bakso ini bisa teman-teman pesan dengan harga 5.000 bisa ya Bu ya? 5.000 rupiah bisa pesan. Jadi harganya worth it banget teman-teman. Nah, oh, dilegak loncat. Adik-adik, anaknya ibu yang penjual bakso ini teman-teman. Makan semangat dong. Malu-malu mereka.
Ini Junsa teman-teman nggak pakai mie ya. Kalau teman-teman mau dicampur dengan mie, ada mie kuning juga, ada bihun juga, teman-teman seperti itu. Anak ibu ini udah kuliahnya sekarang di Bali loh. Bu, anak ibu itu kuliah di Bali atau bagaimana sih bu? Kerja di Bali. Oh, animator. Ya. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Karena ibu ini jualan bakso dan bisa membuat anaknya itu jadi sarjana. Dan alhamdulillah anaknya sekarang lagi kerja di Bali. Susah suka banget ini. Enak banget. Tepuk apa itu? Tepuk Jawa. Bolehlah dek jengek ya? Ini katanya kerupuk dari Jawa kata ibunya. Dari asli aku penasaran dan aku coba dulu ya teman-teman. Rekomen nggak sih kerupuknya? Kalau baksonya rekomen banget, teman-teman wajib mencoba ya. Apalagi untuk sahabat-sahabat Medan yang ada di sekitaran Pancing, Tembong, dan sekitarnya. Bahkan mungkin ada teman yang lagi jalan-jalan ya. Ini kan di Pajak MTC. Di sini kalau sore harinya, apalagi hari weekendnya ramai banget di sini. Jadi teman-teman wajib mencoba. Bakso air mancur. Kalau tempatnya sekarang ini berada posisi di Blok B. Nomor berapa ini? Nomor 22 ya, deretan dengan Oyo, ada JNT juga teman-teman, mudah gampang banget carinya. Ini kerupuknya kayak ada kejek-kejek gitu. Enak. Aku campur ke kuahnya ya. Seperti ini. Mantap. Ini ada lemak-lemaknya teman-teman. Biasanya Yusa kurang suka lemak karena udah berlemak. Oke, sekarang Yusa makan lemaknya. Gak apa-apa lah ya. Makan. Yusa suka banget ini kuahnya. Kuahnya itu aman banget, nyaman, gak risih sama sekali karena kandungan minyak itu sedikit banget. Jadi teksturnya itu seperti ini, jernih. Tapi kaldunya berasa banget. Baksonya itu pun enak. Baksonya kenyal gitu, nggak banyak tepung, sesuai pas banget. Pokoknya Junsa rekomen banget sih. Rekomen banget. Mantap jua. Kalau sekarang Bu buka jam 12 ya Bu? Jam 11. Jam 11 sudah stay, sudah buka, teman-teman sudah bisa pesan kemari ya. Tutupnya sampai jam? Sampai jam 8. Kada si adiknya sampai jam 8 malam. Kada si kakaknya jam 7 malam. Pokoknya kalian lebih bagus datang kemari agak cepat ya. Jangan nunggu jam 7. Kuahnya suka banget, seger banget, susah habiskan teman-teman. Mantap, jiwa. Alhamdulillah teman-teman, ludes Yusak makan. Ini antara lapar dan lezatnya, nikmat banget. Teman-teman bisa beli Rp5.000, dari Rp5.000 bisa beli Rp8.000, bisa beli Rp10.000, bisa lebih Rp20.000, bebas. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Yusak makan bakso dan reviewnya. Ini biasanya kalau jam segini masih sepi. Itu sekali lagi Yusak ucapkan, ini biasanya tuh ramenya tuh sore hari jam 3
jam-jam udah pulang para karyawan di sini ya. Itu rame banget. Oke, Jun, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Junsa yang udah hadir, yang udah menemani Junsa di edisi hari ini. Semoga Junsa bisa rekomen ya, review dan mereviewkan lagi vlog-vlog yang selanjutnya, menu-menu makanan yang ada lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi Junsa ucapkan untuk semuanya ya, udah subscribe, udah like, ya udah kasih komentar-komentar positif juga di channelnya Junsa. Semoga Junsa bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya, sampai jumpa di review berikutnya. Junsa mau pamit dulu karena mau lanjut lagi kegiatan Junsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye-bye. Dek, kalau jangan lupa apa, Dek? Kasih obat.